ini adalah Kang Gustaf ya. Kang Gustaf ini saya kenal tahun berapa ya Kang Gustaf ya? 2004, 2005 begitu kali ya. Ingatannya banget. Ingatannya pendek. Ingat nggak Semarak Bandung? Oke. Habis itu kita Malang Melintang. Ternyata Kang Gustaf teh temennya keponakan. La ilaha illallah. Karunya Linjeng Nini. Oke. Hari ini terima kasih ya Kang. Hari ini kita akan ngobrol dan belajar tentang cipta gelar begitu ya. Untuk teman-teman yang sudah hadir terima kasih sekali. Ini akan jadi diskusi yang sangat menarik katanya loh di ilmu sosial. Kalau Anda ingin belajar sesuatu, belajarlah dengan orang yang kebalikan dari kita gitu ya. Jadi perempuan, Kang Gustaf laki-laki. Itu udah satu poin ya. Terus yang kedua, saya nenek-nenek itu masih milenial juga bukan, kalau milenial ya masih milenial golongannya. Nah, jadi ini dua faktor yang katanya pengetahuannya, pengalamannya, sensitivitasnya itu akan saling melengkapi. Katanya gitu Kang Gustaf. Jadi ya Allah ya. Milenial gua. Yang benar. Pokoknya saya kolonial, jadinya terserah anak naonnya, unge. Oke. Waktu Kang Gustaf sepakat untuk share tentang cipta gelar, saya jadi langsung ngobok-ngobok naon sih teh gitu miriweuh gitunya, ini banyak banget yang terus terang saya kurang tahu begitu ya, cuman bahwa itu adalah kampung adat barangkali ya di Sunda begitu ya betul, tapi kan what's so special begitu ya. Ternyata memang luar biasa spesialnya ya. Yang saya dapat, tolong dikonfirmasi, tolong dicek kalau salah ya Kang Gustaf ya. Dia pada ketinggian 1200 dpl ya, jadi lumayan tinggi begitu dingin. Gitu. Kemudian ternyata dia swasembada pangan dan listrik. Ini luar biasa nih, jadi kepo yang haru orang kaditu atunya. Okay. Secara administratif dia adalah bagian dari Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cisolok, Kampung Desa Sirna Resmi, begitu ya. Ternyata cipta gelar itu ibu kota dari 568 kampung. Ini menarik banget nih, governmentnya seperti apa begitu ya. 30.000 jiwa, luasnya 5.000 hektar, ada 8.000 lumbung padi yang mampu bertahan 3 tahun. Ya, luar biasa ya, luar biasa banget. Padahal katanya hanya boleh satu kali satu tahun menanam padi begitu ya. Terus katanya dibilang, saya juga terperangah betul katanya. Padi itu sama dengan kehidupan. Jadi ketika kita menjual padi, itu sama dengan menggadaikan kehidupan, sama dengan membunuh. Katanya. Waduh, sampai deg-degan ya mendengarnya gitu ya. Ini yang menarik gitu, salah satu tayangan yang saya baca, yang saya lihat di YouTube, dia membandingkan dengan gudangnya Bulog yang hanya mampu 8 bulan atau maksimum 1 tahun untuk ketahanan pangan padi kita gitu ya. Nah, Kang Gustaf, nomor 1 nih yang ingin saya tanyain ke Akang gitu ya. Ini sebetulnya pertanyaan saya dan pertanyaan Kang Angga terutama yang mitra kami di SITH dalam dialog ini. Apa sih bedanya cipta gelar ini dengan desa-desa pertanian yang lain di Indonesia begitu ya, dan perbedaannya dengan permukiman kota maupun periurban yang kita tahu begitu. Mangga Kang Gustaf. Apa ya, saya teh sebetulnya juga masih belajar nih Bu, jadi kalau misalnya nggak apa-apa, emang kita kan belajar sama-sama. Kalau misalnya baru apa nanya-nanya cipta gelar, kalau common room sendiri kan agak-agak kejeblos ya. Maksudnya kejeblos, kita nggak sengaja sebetulnya beraktivitas di Cipta Gelar sampai sekarang. Jadi awalnya tahun, saya ingat banget tahun 2013 tuh kita dapat apa, diminta oleh teman-teman Pusdalitbang Bapeda Jabar untuk membantu kegiatan penelitian untuk pengembangan kebijakan di bidang ekowisata dan ekonomi kreatif. Nah, waktu itu kita mengusulkan untuk bikin penelitian di 16 kabupaten kota, dan salah satunya yang kita teliti adalah daerah Kabupaten Sukabumi, karena memang potensi budaya dan alamnya termasuk sejarahnya juga menarik. Nah, salah satu kawasan yang kita teliti itu ya kawasan wilayah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat Cipta Gelar. Nah, pas pertama kali datang sekitar bulan Juni kalau nggak salah, ya udah sejak saat itu tuh persepsi saya tentang
masyarakat adat itu juga berubah, karena terus terang kalau saya sendiri secara pribadi, terus Common Room secara lembaga itu nggak banyak bikin kegiatan yang melibatkan masyarakat desa, apalagi masyarakat adat waktu itu. Saat itu kita lebih banyak berkecimpung di komunitas urban perkotaan, terus ketertarikan kita di dunia kreativitas, khususnya di bidang seni visual, seni kontemporer lah gitu. Karena secara formal juga sebagian besar teman-teman yang aktif di Common Room itu ya belajar seni rupa, terus senangnya main musik, bikin karya seni, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak banyak tahu tentang kehidupan masyarakat tradisional, khususnya masyarakat adat di Jawa Barat. Nah, waktu bikin penelitian itu, persepsi dan imajinasi kita kebuka gitu. Begitu datang, kenalan dengan Abah Ugi lagi. Kita waktu pertama kali kenalan dengan Abah Ugi itu waktu itu... Masih muda ya dia? Masih muda banget, kelahiran 85, Bu. Oh iya? Kelahiran 85, terus waktu pertama kali datang itu lagi ngulik mesin laser cutting, kalau nggak salah. Oke. Lagi ngulik mesin laser cutting, terus ini Abah lagi ngapain? Lagi bikin alat laser cutting, Kang. Belajar dari mana? Ini download skemanya di internet. Lihat PDF, terus Abah coba bikin dari apa? Dari mata laser DVD yang rusak itu loh. Di mana caranya lasernya dipakai untuk mesin laser cutting canggih gini. Jadi mesin DVD yang DVD player yang rusak dibongkar, terus komponen lasernya diambil, terus dimodifikasi jadi mesin laser cutting yang berfungsi. Jadi alatnya dipakai gitu. Terus udah gitu kali kedua bisa ya apa, Abah Ugi kan muda tapi dia nalaktak ya, maksudnya seneng barang-barang elektronik gitu. Jadi waktu kita lihat, wah edan gini . Terus pas datang lagi kalau nggak salah sekitar bulan Juli gitu, itu lagi ngulik printer LX800 Epson yang bekas itu dijadiin buat CNC routers gitu. Wah edan gini . Buat dijadiin apa? Buat CNC router, Bu, buat mesin CNC. Alah. Jadi, nah dari situ terus kita ya diskusi banyak lah, karena penelitian kita wawancara Abah Ugi, terus wawancara para baris kolot yang ada di sana gitu, sampai akhirnya kita dapat gambaran yang luar biasa ya, karena waktu itu kita baru nyadar, wah ini apa jaringan listriknya off grid. Ngembangin turbin sendiri dan teknologi mikrohidro yang dipakai oleh mereka itu ya udah digunakan sejak tahun 97. Jadi sejak tahun 97 itu ya masyarakat Ciptagelar itu termasuk masyarakat hukum adat yang memelopori pemanfaatan teknologi mikrohidro untuk penyedia. Dan mereka bikin mikrohidronya sendiri? Ada yang tahu? Ya dibantu sama Mbak Puni sih. Jadi awalnya tahun 97 itu dibantu sama Mbak Puni, terus ya setelah itu beberapa kali ada, kalau nggak salah sampai sekarang itu ada sekitar 4 turbin mikrohidro yang jadi sumber listrik utama untuk masyarakat Ciptagelar. Terus pas... Itu untuk 30.000 jiwa tadi? Enggak sih, tapi yang 4 turbin itu sebetulnya fokus untuk kampung-kampung kawasan Kabupaten Sukabumi. Yang ada di Ciptagelar. Soalnya kan 500 lebih kampung dan dusun itu tersebar di 3 kabupaten. Ada di Kabupaten Sukabumi, ada di Kabupaten mana saja? Yang di Jawa Baratnya ada di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor. Kalau yang di Kabupaten Lebak, yang di Provinsi Banten itu di Kabupaten Lebak. Jadi sebetulnya saya baru paham. Jadi tidak dalam satu hamparan atau satu hamparan. Jadi terdistribusi dan luas banget. Jadi waktu tahun kita beraktivitas tahun 2013, terus intensitasnya terus meningkat gitu ya. Tahun 2015 kalau nggak salah kita mulai mendesain program kerjasama yang intinya sih sebetulnya mencoba mengembangkan platform kolaborasi kota desa lah, karena kita pikir waktu itu sih karena teman-teman Common Room kan sering bikin penelitian bareng, terus diskusi-diskusi dengan beberapa teman yang
punya latar belakang yang beda ya, nggak hanya seni rupa tapi juga di bidang lingkungan dan lain sebagainya. Terus kita ngelihat sekitar 2013-2015 itu ada kulminasi di mana ada gap pembangunan yang semakin melebar gitu antara kota dan desa. Terus kita lihat sebetulnya pilihan untuk dapat masa depan yang lebih yang lebih sustainable itu ya kita nggak bisa memecah pilihan itu apakah lebih baik membangun kota atau desa, tapi ya dua-duanya harus saling harus reproduksional. Nah tapi kan narasi kolaborasi kota desa itu nggak banyak di terutama yang fokus di bidang inovasi sosial pemanfaatan teknologi gitu itu nggak banyak. Jadi waktu itu yang dominan narasi hubungan kota desa itu ya jual beli aja, jual beli petani. Iya, ya sampai sekarang ya kayak gitu, transaksional dan sebetulnya eksploitatif. Jadi petani-petani di desa itu dieksploitasi dan dibebankan untuk menanggung segala persoalan produksi hasil pangan, tapi benefitnya sebagian besar kan diambil oleh para middleman dan konsumen yang ada di kota. Jadi ya masyarakat desa sih, terutama petani, kualitas hidupnya kan tetap seperti itu aja kan berkembang. Nah, 2013-2014. Di Cipta Gelar tidak seperti itu kan, Kang? Berarti? Kalau di Cipta Gelar kita lihat ya dia menawarkan narasi yang lain, karena sebetulnya ya kasar-kasarnya warga Cipta Gelar nggak peduli-peduli amat sih sama kehidupan masyarakat di kota karena mereka udah self-sustain. Iya. Semangat kemandiriannya itu yang menurut saya menarik gitu. Mencoba mengembangkan sumber daya listrik sendiri. Terus sejak tahun 2015 itu... Bikin TV sendiri. Tahun 2000 bikin TV sendiri. Terus sebelum itu bikin radio sendiri. Terus 2015 karena Abah Ugi itu memang minat utamanya ada di pemanfaatan dan pengembangan teknologi, akhirnya bareng dengan Kamenrum mencoba untuk menjajaki pengembangan jaringan infrastruktur internet di Cipta Gelar gitu. Kita coba rintis 2015 sampai 2016. Pada saat yang bersamaan kita coba bikin semacam pemetaan ruang budaya di sana untuk bisa lebih tahu secara detail kira-kira segala narasi kehidupan yang terkait dengan situasi lingkungan yang ada di sana kayak gimana sejarahnya, budayanya, tradisinya dan karena waktu itu kan 2013-2015 itu kan periode MK35 ya, jadi negara itu akhirnya mengakui eksistensi masyarakat adat tapi dengan sejumlah regulasi gitu, jadi harus ada pemetaan wilayahnya, harus ada pengakuan dan lain sebagainya lah, tapi sebagian besar wacananya itu fokus pada wilayah geografi, sementara masyarakat adat itu kan sebetulnya bukan hanya mendiami sebuah kawasan geografis, tapi juga dia punya narasi. Bisa dipagerin gitu. Dia punya daya lenting yang, ya daya jelajahnya juga bisa jadi sangat jauh, terus narasi sejarahnya bisa sangat mendalam, terus budaya dan tradisinya bisa sangat kaya. Nah itu yang kita coba lewat metode pemetaan ruang budaya yang kita coba kembangkan sejak tahun 2016 sampai 2017 dan terus berlangsung sampai sekarang. Jadi aktivitas Kamenrum itu ya ada di wilayah irisan antara pemanfaatan teknologi, terus pemetaan ruang budaya, terus pengembangan potensi masyarakat dan ya kegiatan belajar. Nah, sebetulnya jaringan internetnya sendiri itu baru mulai bisa kita bangun secara fisik itu tahun 2019 kali ya. Sampai baru ya. Baru meskipun ya uji cobanya udah mulai dibikin tahun 2018-an lah. Nah dari situ kita lihat, wah ini menarik. Bukan hanya kita belajar tentang sejarah, tapi belajar bagaimana masyarakat adat mengadopsi teknologi. Nah Kang Gustaf, seorang Gustaf ya, yang kan memang lumayan tidak umum cara Anda berpikir dan menyikapi keadaan begitu ya. Apa sih pembelajaran yang paling esensial yang Anda dapat setelah 7 tahun bercampur gaul dengan Abah Ugi dan saudara-saudara kita di Cipta Gelar itu? Keterbatasan itu sebetulnya bisa jadi
keterbatasan itu bisa jadi pemicu yang sangat berguna untuk mendorong proses inovasi dan mengembangkan potensi kreativitas kita gitu. Jadi kalau saya lihat sebetulnya satu hal yang menarik di Cipta Gelar itu masyarakatnya sadar betul mereka punya lingkungan yang memiliki keterbatasan tertentu gitu. Terus infrastruktur dan prasarana yang mereka miliki juga sangat terbatas. Akses ya. Ya, Bu. Akses, terus wilayahnya kan dibatasi oleh wewengkon yang ditentukan oleh karhut mereka gitu. Jadi kehidupannya tuh nggak boleh keluar di luar dari batas wewengkon yang sudah ditentukan. Ada hutan larangan, ada hutan tutupan, ada hutan satu lagi. Ada tiga macam hutan itu kan yang boleh hanya mereka kelola gitu ya. Ada hutan. Oke. Okay. Ada hutan. Ada hutan tutupan. Hutan larangan. Sekarang bisa dengar. Ah, bagus. Oke. Okay. Tadi sambil nunggu saya melengkapi informasi tentang Cipta Gelar. Oke. Okay. Jadi tadi kita sampai kepada pembicaraan seorang Gustav itu apa yang dapat pembelajaran yang paling kuat dari Cipta Gelar? Kalau yang saya pelajari yaitu tadi ya, keterbatasan. Jadi keterbatasan itu keterbatasan pasti dan pengembangan potensi kreativitas, terus keteguhan pada nilai-nilai yang memang sudah teruji oleh zaman gitu. Jadi sebetulnya komitmen ya. Kalau saya lihat pengetahuan lokal yang berkembang dan masih dipakai dan dimanfaatkan oleh warga Cipta Gelar itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang sudah teriterasi oleh situasi dan tentang waktu yang sangat panjang, termasuk yang tadi Bu bilang apa tentang pranata mangsa, bintang, sistem pranata, jadi pertanian yang berbasis pada pembacaan astronomi alam seperti alam. Kan yang dibaca tuh bukan hanya bintang Bu, tapi juga kondisi mikroklimat, terus siklus binatang-binatang kali ya, tangga, binatang-binatang, tanaman, jadi ada banyak sekali komponen-komponen tanda-tanda alam tertentu yang digunakan untuk menentukan kapan waktu yang terbaik untuk melakukan kegiatan penanaman padi misalkan, entah itu penanaman di rumah atau yang di sawah. Jadi saya lihat keteguhan atau apa ya, kepatuhan pada kerja-kerja kesepakatan bersama menjalankan atau aturan main yang menjaga keselarasan alam, menjaga hubungan dengan leluhur. Itu kan sesuatu yang menurut saya ya menarik aja untuk dipelajari gitu. Kang, itu teh ada sanksi nggak kalau yang melanggar? Kalau yang saya pelajari sih kan meskipun mereka punya hukum adat yang jadi patokan masyarakat secara umum, model hukuman punishment and rewards-nya tuh ya nggak seperti kita yang di kota. Nggak dicambuk, nggak dipukul, nggak dikurung, nggak. Kita kan kalau misalnya melanggar hukum ya di penjara atau gimana gitu. Kalau di sana saya ada hukum kabendon, masih ada hukum pamali lah gitu. Jadi ya apa ya istilahnya tuh menurut mereka ya genteng ku kadekna, ya apapun yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan berbalik kepada diri sendiri. Kepada diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ada yang melanggar hukum adat ya nanti tunggu saja tanggal mainnya gitu ya, entah itu kecil entah itu besar ya pasti dampaknya akan terasa oleh diri sendiri gitu. Oke. Nah sekarang Kang Gustav pengen nanya apa ke saya? Iya pengen tahu aja kalau di Bon Belajar tuh kan udah lama tuh Bu dari tahun 2000. Sama 2013 juga. Itu momentum, tapi 2013 tuh sebetulnya memang jadi kulminasi yang penting ya karena banyak hal yang berubah gitu. Nah, iya. Ya pengen tahu aja sejak 2013 tuh pengalaman pembelajaran yang sudah didapat, up and down-nya, terus seru-serunya di kebun belajar tuh kira-kira apa ya? Soalnya kebayang pengen juga sih. Saya sama teman-teman kan pikiran kita mempelajari sesuatu di Cipta Gelar, apakah ini bisa direplikasi atau dibikinin model? Okay, good. Jadi gini, kan memang kalau si Tunas Nusa itu sebenarnya fokusnya di riset
riset, pengembangan konsep dan fasilitasi untuk kota. Waktu kita menemukan bahwa Bandung itu memang akan sangat bermasalah untuk ketahanan air dan ketahanan pangan, kita emang kita teh cicing wae gitu nyian paper terus ikut konferensi enggak sih gitu, gitu kan asa kumaha begitu kan. Yuk kita coba kembangin konsep. Kebetulan kita memang melihat tidak mungkin kalau kita main di kota. Taulah sendirilah. Playing field-nya itu sudah terlalu gegek segala macam gitu ya. Kemudian tunggak tengok, kebetulan punya tanah. Jadi kebetulan faktornya, punya tanah di pinggir. Mulai belajar, kalau ini posisinya di sini, apa ya konteksnya gimana? Mulai kita bikin konsep. Kan yang itulah teori bubur panas, makan bubur panas, teh ini ulah tengah-tengah bisa kebelum, channel lidah, nah kan? Jadi langsung kita pinggiran. Jadi peri-urban, kita lihat peri-urban itu apa, begitu ya. Kita memang ternyata ada dua teori yang paling kuat. Yang satu menganggap itu adalah tumpahan kota yang tidak terpelihara, tidak terencana, jadi syarat konflik lah ya. Dan kayaknya pemerintah kita menggunakan teori ini untuk penanganan, jadi kampung improvement program. Ya, jadi dibikinin infrastruktur, tribina ya, bina manusia, bina fisik, dan bina lingkungan, bina lingkungan fisik dan ekonomi begitu. Tapi ada teori yang lain yang menarik banget gitu. Teori yang dikembangkan oleh teman-teman di luar Indonesia yang concern tentang ketahanan pangan. Jadi si peri-urban ini dianggap sebagai tanah harapan. Di mana disitulah kita bisa membangun sistem ketahanan pangan. Karena dekat sama kota, masih ada infrastruktur sisa, masih ada budaya sisa, masih ada lahan yang masih mungkin dieksploitasi gitu. Okay. Berarti bisa nih Ranca Eke, kita bikinlah konsep. Apaan deh, coba dulu deh gitu. Yang konsep ini benar nggak, bisa nggak? Jadilah si kebun belajar teh living laboratory-nya Tunas Nusa gitu. Kan saya nggak pernah tanam-tanam sama sekali begitu. Jadi dengan Dita, Anissa Prima Dita, dia itu dari agribisnis Unpad. Dan tidak pernah menanam apapun. Itu amazing banget. Jadi waktu kita bikin kebun belajar, belajarnya ternyata banyak banget. Bukan cuma soal peri-urban, bukan soal bercocok tanam, bukan soal budaya peri-urban, tapi ternyata kita juga belajar sistem pendidikan di Indonesia itu ternyata carut-marut banget begitu ya. Agribisnis tapi nggak pernah nanam. Gimana sih gitu kan? Passion itu kan harus dibangun. Pendidikan formal itu paling tidak adalah mengawali passion itu gitu, dan itu tidak ada. Oke, lanjut. Kebun belajar. 1.500 meter. Ya. Gambling banget nih. Saya ingat betul bahwa 2.000 meter petani itu nggak pernah bisa lepas dari kemiskinan subsisten. Bisa nggak sih? Gitu. Persoalan pertama yang saya dapat adalah susah nyari balad. Petani yang muda, yang masih mau, yang motekar atau nalaktak begitu ya, nggak ada. Tua-tua itu satu ya. Terus nggak ada. Dan mereka udah nggak punya semangat, nggak punya passion, nggak punya gitu. Dan kondisi fisiknya udah rusak, Kang. Jadi kulitnya, matanya, kulit tangan dan kaki terutama, itu karena kerendam oleh chemical, itu rusak, Kang. Itu yang bikin saya sedih. Dan memang yang kita temukan di lapangan secara fisik ini rusak. Airnya itu memang apa, kawasan pabrik. Nah, dulunya dia itu lumbung padinya cekungan Bandung. Padi, ikan, dan tenun. Yang pertama rusak itu tenun, karena ada kota Banjaran, kota Cipandung, kan? Tenunnya selesai. Budaya tenunnya belum ketemu. Saya belum ketemu satu orang pun yang masih bisa nenun. Yang kedua hilang itu adalah padi. Kenapa? Karena ada kebijakan, kan? Industri yang polutan dari kota Bandung itu digeser, dikeluarkan. Salah satu destinasi pengeluarannya itu adalah koridor Cileunyi-Cicalengka, termasuk Ranca Ekek. Ranca Ekek menjadi diserang karena ada air, kan ranca tadinya juga kan. Ya udah. Habis gitu terus industrinya mulai booming dengan cerdasnya pemerintah kita membangun perumahan. Ranca Ekek kencang. Banyak banget, dan Ranca Ekek Kencana adalah perumnas yang lumayan besar lah untuk Jawa Barat. Dan nanti ikutannya kan langsung banyak ya. Sebetulnya jadi peluang, Bu. Peluang untuk? Untuk mengembangkan basis produksi pangan di sana.
Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan. Jadi si kebun belajar itu kemudian kita konversi dari sawah biasa menjadi satu. Padinya SRI digabungkan dengan bina padi. Otomatis saya harus kita harus mengklirkan air. Kita nyoba bikin saringan. Ini macam-macam percobaannya. Dan semua upaya kita itu yang bisa mudah ditiru oleh masyarakat setempat yang udah nggak tertarik kepada pertanian. Jadi simpel-simpel begitu. Dan yang kadele cek orang sedamanya maka tinggali gitu. Nah, iya harus terbukti begitu. Bukti pertama itu kita dapat di 2015-16 ya waktu El Nino yang kepanjangan itu. Itu yang benar-benar itu kering-ring. Tetangga-tetangga kita kayak serakah-rakah gitu, kita masih ada air. Di langsung dicurigai dong. Di Cipta Gelarma 2015. Surplus 25%. Ya, itu yang menarik kan. Ya. Dan itu momen yang di sana di Cipta Gelar terjadi, di Ranceke terjadi dalam nuansa yang lain. Kami dicurigai menyembunyikan air. Kumaharek menyembunyikan orang ada. Akhirnya mereka lihat, nah hanya cina terakah cina. Nah, tidak sampai rekah yang abis-bis gitu. Memang kolam sampai kering, itu kering, tapi tidak rekah gitu. Begitu hujan, bret, besar kan. Biasanya abis El Nino kan hujannya gede banget gitu. Bret, langsung kita terisi. Makin pada panik. 2017 tuh kita tuh udah hejo ngemploh gitu kan. Kunaon gitu. Nah, momen 2017 itu pembelajaran yang kedua yang ingin saya sampaikan ke Kang Gustaf. Karena 4 tahun kita konsisten dan terbukti bahwa ada perbedaan. Masyarakat mulai mendekat ke kita. Nah, hanya punya kenapa ya mulai bertanya-tanya gitu dan merapat. Jadi momen kita pertama bekerja sama dengan Karang Taruna. Dan tadi nama saya tadi disanggap orang teceg begitu kan sampai mereka tanya ke kan saya suka ditemenin supir suka ada mahasiswa yang ikut segala macam si ibu teh naon sih tenan naonan gitu karena banyak hal yang kami lakukan tidak biasa tidak umum seolah-olah waste gitu akhirnya mereka merapat bu atu ajarin kita gitu nah kayak gitu itu momennya kita pakai 17 Agustus buat saya ini menarik dan Kang Gustaf ini yang buat saya juga renyuh dan sedih dan memang membawa energi untuk ya tadi ya ketika ada keterbatasan atau masalah itu bisa jadi energi 70% dari anggota Karang Taruna kami adalah pengoplos apa? Jadi setiap kali pengoplos minuman dan sudah ada 2 yang meninggal 2019 awal ya ketika ada yang kasus di Cicalengka yang 17 orang meninggal minum oplosan 2 di tempat kami jadi apapun yang mereka hadapi nggak punya uang, bercerai, konflik rumah tangga, ketertipu, dan sebagainya, mereka jatuhnya minum. Melupakan itu dengan minum. Dan minumnya itu oplosan. Yang meninggal itu katanya dicampur terpenten, kan? Saya kunoan pakai terpenten, pakai terpenten, pakai obat nyamuk spiral. Ngapain, kenapa pakai begitu? Para enggal naik, sana naik. Aduh, udahlah pokoknya absurd. Terpentin. Sama obat nyamuk spiral. Wah, bisa ya? Suka orang coba. Langsung naik ke surga. Nah, itu ya. Jadi, nomor satu gitu ya, ya bahwa mereka itu untuk mendapatkan kepercayaan 4 tahun. Itu jontot di situ. Saya kan di situ tiap, ya nggak tiap hari sih. Kebon nama EBB-nya. Perubahannya bisa mereka ikutin gitu. Tapi itu kebon, kemudian kebon sendiri, maksudnya punya pribadinya Bu Ramalis gitu. Sebetulnya punya suami dijabel oleh saya. Jadi kemudian dipakai mainan jadi saya tuh sok daripada saya minta duit sebenarnya di sawah saya pakai mainan daripada rewel merenangnya sok dipakai gitu. Tapi itu sama teman-teman semua. Jadi si tanahnya itu, si kebun belajarnya itu yang dipakai oleh jadi sawah itu nggak semua jadinya kan, kurang lebih 800-an meter lah. Kemudian si sawah itu dikiterin oleh, saya bilangnya permaculture belt. Jadi 2 meter, galengan begitu ya, pematang. Kemudian ditanamin macam-macam.
pohon-pohon buah-buahan, tapi edible atau menyuburkan lahan, oh, atau herbs atau bunga untuk mengundang serangga baik begitu ya. Kemudian ada rumah untuk si panyawah begitu. Ah, tadi kemudian Bu Ramalis bilang itu ada sarang buat serangga baik ya. Nah, leuweung sasangetan teh fungsinya teh kalau di Cipta Gelar mah itu kalau yang saya duga mah gitu. Betul. Dan ternyata ya, saya ini juga excited sekarang karena sedang mencoba mengkonversi lahan lain di Cileunyi deket situ. Dan kebetulan ada kontak dengan PPL. Ternyata kan kita, saya walaupun PNS sok curiga wae pemerintah kan naon sih gawe nah gitu kan. Terus terang saja begitu ya. Tapi setelah ketemu PPL, mereka juga punya pikiran yang sama dan punya program yang sama ternyata. Mungkin kita suka ketemunya, salahnya pertemuannya saat pertamanya tuh kurang pas merenanya. Tak iya mah kebetulan pas. Dia bilang, "Bu, sok Bu, gimana? Saya juga pengen punya program pematang teh di bungaan supaya serangga baik yang datang melawan serangga buruk." Gitu kan sama kan? Kalau nah, di ini excited apa refugia ya. Atuing lah. Saya mah melakuin nu bisa nu saya suka, manusia suka warna ya, bau begitu, itu terutama yang bisa edible kan, melati, mawar itu kan edible, kumis kucing, kemudian tapak dara gitu kan, banyak sebetulnya tanaman yang edible yang itu. Terus kalau yang untuk penyaringan air itu kan melati air, eceng, gondok kan lucu ya, kan ungu gitu kan, banyaklah sebenarnya mah. Tapi memang soal keras tadi itu harus kita pelihara dengan konsistensi. Bunga matahari itu makan buat selfie segala macam, kenikir sekarang teh di update apa di adopsi oleh masyarakat setempat untuk membersihkan itu. Oke, saya lagi cerita ke Kang Gustaf ya, hal-hal apa yang saya alami di kebun belajarnya maupun dengan masyarakatnya. Tapi good newsnya ya. Saya dicurigai juga tercereg. Ya, memang. Itu udah kan ditanya ke supir tehnya, si ibu teh naon gitu kan. Dosen, karena gampang kan yang bisa dipahami. Ngapain di sini gitu? Yang membuat mereka menganggap saya tidak tercereg, itu waktu pertama kali saya yang saya bikin, itu ada septic tank. Padahal sebelahan tanah teh saluran. Ngapain bikin septic tank? Karena kan udah septic tank ke saluran. Iya. Kan cek saya teh kumaha atuh, orang teh mirucaan bener. Begitu saya habis bikin septic tank, bikin toilet, bikin bingung mereka. Nah, betnya toilet gimana lah gitu kan. Ya, yang seperti itulah. Tapi akhirnya mereka paham. Mereka, jadi setelah 2017, sekarang tahun ke, dan 2019 akhir, si ketua Karang Taruna dapat penghargaan dari bupati. Aduh, tuh mereka bahagia banget. Apa ketua yang mereka dapatkan? Iya, apa coba? Kan mulai ikutan sama kita, bersihin saluran, bersihin jalan. Jadi jalannya ke tempat sampah dari Perum. Orang Perum tuh mereka kantor, mereka pasar, ngalungin runta di jalan, harapun tempat kita. Wah. Di desa eta, gitu kan. Wah. Aduh, absurd lah pokoknya. Oleh mereka dibersihin, kemudian ditanamin kenikir. Dan menarik, bukan hanya serangga jahat yang nyengled ku bunga-bungaan teh. Eta runta oke, jadi taramijen, raya kembangan. Lucu kan? Jadi banyak hal-hal yang menarik. Lucu banget begitu. Nah, waktu membersihkan saluran, mereka menemukan Pampers. Banyak banget Pampers teloba. Dan Pampers itu jahat karena dia menyumbat saluran, kan? Akhirnya saya bilang, "Kang, Pampersnya daur ulang. Jadi kenaon, Bu? Kan banyak di YouTube." Dia bikin pot, bikin relief dari Pampers. Itu yang dia dapat penghargaan. Lucu ya? Lucunya. Pampers. Nah, Kang. Itu wahangana naon? Pampers. Di itu. Kulah? Sungainya sungai apa di sini? Apa? Sungainya sungai apa? Itu tuh saluran irigasi. Yang di tempat saya mah. Irigasi, tapi banyak yang buang Pampers. Saluran irigasi. Dan lega, jadi semeter setengah gitu lah. Oke, Kang. Saya gak capek ngomong, gak batuk ya. Akang, saya tanya lagi. Nah, dari pengalaman Kang Gustaf di Cipta Gelar dan pengalaman lain,
Tadi kan Kang Gustaf kepikiran pengen nyoba ya gitu. Ya kan? Yang pengen dicoba teh apa? Dan kira-kira dalam skala seperti apa? Pengen lembur. Kenapa bisa juga? Apa? Pengen bikin lembur. Pengen bikin lembur, tapi idenya kurang lebih kayak Guramali sih sebetulnya. Karena juga katitipan, kalau saya sih kasusnya karena di keluarga kan, kalau di masyarakat Sunda mah kalau laki-laki pertama tuh biasanya punya tanggung jawab ke ngurus buras beres itu ya, segala macem lah gitu. Terus ya kedua orang tua saya udah nggak ada, terus ya saya katitipan ngurusin lahan sih sebetulnya, ya kebun, sawah, segala rupa. Barijeng saya teh nggak tahu keluarga saya, terutama dari pihak ibu, dari bapak juga sebetulnya sih orang kebun, orang sawahnya. Cuma saya mah dari kecil tidak dididik untuk ngurus sawah, tidak dididik untuk nguruskan kebun. Jadi cuma ya suka nuturkeun kalau misalnya dulu nenek terus turun ke ibu saya ngurusin ngontrol sawah apa segala macam, ya kita suka ikut, cuma kan ikut nanti ngilu botram sebetulnya, bukan jadi kanakin humpul gitu. Nah begitu nggak ada terus katitipan, waduh bingungnya luar biasa itu Bu, stres saya sampai digarungkeun ah, diantepkeun we, dan nggak tahu gimana cara ngurusnya gitu. Di Bandung, di Sukabumi. Oh, di Sukabumi juga. Di Sukabumi. Dekat Ciptagelar enggak? Enggak, di kota Sukabuminya tapi di perbatasan dekat Sungai Cimandiri. Nah, begitu bolak-balik ke Ciptagelar kan sebetulnya pertama kali dapat energi untuk ngurus kebun dan sawah itu ya pada saat pulang pergi ke Ciptagelar. Saya nanya ke Abah Ugi, "Bah, pengen belajar dong ngurusin sawah, pengen tani apa segala macam." Terus Abah Uginya, "Wah, Kang Gustaf mah cenah lamun misalnya di dieu warga ditanyaan hayang diajar moal aya nu belul, cenah moal aya nu apal." Mun ditanya mah, tapi lamun misalna ngilu nyawa. Ya. Leuwih ka hareup. Kedah prak. Kudu soalna warga mah di dieu mah warga Abah mah kudu prok-prek prak, lamun misalnya diajarnya kudu ngilu. Ya dari situ sih sebetulnya setiap dari tahun 2013 sampai sekarang sih, setiap ada musim atau aktivitas yang berhubungan dengan tatanen, saya suka dikasih tahu, "Kang, ya nanti musim ngahuru bisi rek ningali, ayo naik ke luhur." Saya lihat ke atas, oh ngahuru. Terus, "Kang, ya ker ngarambet." Saya ikut. "Kang, ya ker nanam huma." Saya lihat. Jadi memang seperti yang Bura Malis bilang tadi, sepanjang tahun itu aktivitas masyarakat Ciptagelar sebagian besar dinavigasi oleh kegiatan bercocok tanam. Pertanian. Diatur oleh siklus alam. Gitu. Siklus alamnya mereka bisa tahu dari mana, ya dibaca gitu ya. Seperti maca buku, weh gitu. Nah dari situ sih sebetulnya saya lihat, wah iya ternyata ada sistemnya. Akhirnya begitu tahu siklusnya, ya mulai sih nyobain 2014 atau 2015 mulai nyobain tuh ngurusin kebun dan sawah yang ada di Sukabumi ya sebisanya aja. Ya masih babak berhasil lulur sih. Babak lulur, Bu. Ya, tapi begini ya, mungkin orang-orang yang kenal saya sebelum 2012 dan sekarang mungkin juga akan sangat melihat perbedaannya begitu. Jadi sejak saya suka main tanah, main tanaman, mungkin lebih banyak apa ya, lebih hati-hati barangkali ya, lebih ikhlas juga begitu, kemudian lebih banyak mendengar begitu. Bukan yang didengarkan bukan hanya manusia ya, sebetulnya alam itu penuh dengan berita dan informasi begitu, yang kadang-kadang kitanya terlalu bebal saja untuk menangkap itu begitu ya. Yang saya bayangkan itu Kang Gustaf belajar dari Ciptagelar, kemudian nyoba di Sukabumi. Pernah nggak sih Kang Gustaf kepikiran bahwa, tadi juga kan soal orang-orang di desa, pertanian itu dieksploitasi oleh orang kota untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Pernah nggak sih kepikiran bahwa Kang Gustaf di rumahnya yang sekitar Dago itu juga memproduksi
pangan di rumah? Mungkin nggak sih? Kepikiran nggak? Lagi pengen ini teh Bu. Jadi kamen room teh pindah ke Cigadung. Terus beberapa tahun, ya sejak tahun 2015 kan kita juga bermitra dengan teman-teman di Eisbach House di Jerman. Mm-hmm. Terus ada teman di sana yang ngajar juga di Universitas Kassel, khususnya di agroekologi dan urban farming atau apa gitu. Nah, mereka cerita sebetulnya wilayah-wilayah yang ada di enclave antara kota dan desa itu punya potensi untuk menjadi salah satu sumber pangan. Harus ada sistem, bukan hanya mekanisme produksi tapi juga distribusi yang baru, termasuk juga pengolahan pangan supaya dapat value. Termasuk juga pembentukan narasinya, Bu. Jadi di sana yang mereka sebut sebagai community support agriculture. Itu modelnya kayak kebun, Bu. Jadi kebun berlangsung. Kayak apa? Kebun berlangsung. Oh iya. Ya, yang sebetulnya saya lagi ngawang-wang gitu. Kebetulan di dekat common room yang di Cigadung itu ada satu petak lahan, gak gede sih sebetulnya, cuma kalau misalnya diukur-ukur, kalau misalnya pakai teknik yang agak lebih modern, mungkin itu cukup untuk menjadi sumber pangan warga di kompleks sekitar gitu. Jadi sebetulnya kan konsepnya untuk berapa meter persegi? Mungkin 200-an lah. Gede atau? Ya, gede, itu gede banget. Itu gede banget. Jadi sekalian cerita nih ya, kan Tunas Nusa itu punya kebun belajar, living laboratory. Setelah 2 tahun, 3 tahun gitu ya, kita dapat setiap kali panen teh abreg-abregan gitu ya. Contoh lah, satu pohon labu besar, itu satu kali panen, itu bisa menghasilkan sampai 40 kilo. Kan orang makan pumpkin gitu kan. Terus kukuk. Kukuk terang ke labu anu jiga meriam gitu ya. Eta teh ieu sekitar 30-40 kilo gitu. Kumaha makanna gitu kan. Udah bagi-bagikeun ya kan. Akhirnya terus jasih kan. Jasih ieu dikumahakeun sih gitu. Jadi memang rupanya ada rantai ya. Kan yang diproduksi oleh kebun belajar umumnya kualitasnya lebih baik daripada yang di pasar atau di supermarket sekalipun ya. Berasnya, kemudian ikannya, kemudian ya segala macam buah-buahan apa segala macam gitu. Hanya memang size-nya, jumlahnya, skill-nya itu tidak cukup untuk masuk ke supermarket, itu nggak mungkin. Dan saya juga tidak mau begitu ya. Nah, mestinya ada artisan di kota yang mengolah itu untuk mendapatkan nilai jual lebih. Oleh si Cak Asih, si kukuk teh dibikin vegan spaghetti. Atau kan jadi gaya katanya. Ya. Jadi makanan lux gitu. Dan punya nilai begitu. Kemudian kecombrang oleh dia dibikin pickles gitu. Nah, seperti itu gitu. Kelihatannya memang harus ada rantai ya, jadi antara si produsen pertanian yang baik begitu, dekat ke kota kan, dibawa ke kota oleh kota diolah edible flower. Itu kan kalau jadi salad di restoran, di kafe yang ala-ala begitu kan jadi mahal pisan gitu kan ya. Padahal kita mah di kebun maksudnya untuk ngusir si serangga jelek begitu kan. Iya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi linkage-nya itu kan si Kang Angga nih nanya ke kita berdua sebenarnya. Apakah mungkin hubungan platform atau linkage kota desa dan wilayah antara yang Anda bilang atau saya bilangnya peri-urban itu tidak eksploitatif tapi bahkan konstruktif begitu. Kok menurut saya iya. Hanya memang harus ada partner. Nah, karena itu sebenarnya kami Tunas Nusa tahun ini itu membangun yang kita sebut Urban Hub for Change di Buah Batu, di rumah saya ini, karena saya akan hengkang ke tempat lainnya. Di sini tuh yang pertama yang kita akan ingin siapkan sebenarnya adalah experimental kitchen. Karena harus ada gitu ya sekelompok manusia yang tertarik untuk mengolah ini, bekerja sama dengan petani-petani yang baru yang di peri urban untuk mendapatkan advantage gitu.
Yang kedua yang ingin kami siapkan di sini adalah tempat ketemu, yaitu platform gitu. Jadi anytime Kang Gustaf, next kita ketemuan nyoba yuk di sini yuk gitu. Dan di sini juga kita nyoba macam-macam, mungkin nggak sih vertical garden teh gitu. Kita berhasil di Urban Hub for Change ini udah bikin microgreen. Kalau misalnya Aum ya anakmu tuh. Iya. Nah, ya, mau bikin microgreen, habis itu bikin saladnya gitu, ayo, bisa sama Nini kita bikin gitu. Kita juga mengundang teman-teman mahasiswa untuk bikin di sini, nyoba ngembangin. Terus yang berikutnya, yang sebetulnya saya pengen banget bikin di sini adalah laboratorium air dan tanah. Karena ternyata kondisi tanah di kota, tegas butut pisang, harus diolah. Nah, supaya tahu sebutut apa dia, ya harus dicek di laboratorium. Jadi kita pakai teknologi, pakai knowledge gitu loh. Air pun demikian. Nah, di sini kita udah pernah berkali-kali nyoba bikin filtrasi sama mahasiswa SITH, sama SIPPK, begitu ya, pas summer camp gitu. Sama ada beberapa teman-teman. Kita bikin macam-macam filter gitu. Ini lumayan menurut saya. Dan kita belajarnya bukan hanya dari sekolah loh. Kita pernah sama rekam itu jalan ke Cijerah, ketemu bagaimana cara mereka memfilter, kita contoh, kita tiru, kita modifikasi dengan yang kita pengetahuan. Jadi memang kayaknya pertanyaannya Kang Angga kepada Kang Gustaf dan saya, oleh saya jawabnya seperti itu begitu. Mangga Kang Gustaf mau jawab seperti apa? Gimana ya kalau sambil closing nih, udah mau tutup. Kalau replikasi kehidupan desa, kalau apa? Ini kan ujung-ujungnya romantisasi kehidupan desa ya. Kalau saya sih melihat replikasi itu nggak mungkin. Cuma nggak mungkin. Spirit dan idenya, praktek-praktek itu bisa kita adopsi, bisa kita adaptasi. Gimana membangun hubungan, apa, membangun pola kehidupan yang lebih, apa, yang lebih harmonis, empati pada lingkungan sekitar. Terus ya meskipun kehidupan di kota itu serba berlebih, ya apa, keterbatasan-keterbatasan itu juga perlu kita ciptakan juga sih kondisinya, bahwa mungkin sih semuanya serba ada. Nah, yang saya pikirin sih yaitu apa, ini kan pandemi, situasi pandemi COVID-19 ini momentum sebetulnya, Bu. Kita hidup dalam situasi yang dipaksa untuk serba terbatas juga kan sekarang. Termasuk juga nantinya buat saya pandemi ini nggak akan berakhir, karena setelah pandemi COVID mungkin nanti ada pandemi yang baru, ada masalah yang baru, ada tantangan yang baru. Jadi sebetulnya ini kayak jadi pertobatan kolektif. Peringatan. Ini peringatan sekaligus pertobatan kolektif kita sih sebetulnya, bahwa untuk harusnya hidup di abad pandemi ini kita juga harus mulai mencoba memformulasikan dan mengimajinasikan cara-cara hidup yang baru. Salah satunya yang mungkin mencoba melihat kembali praktek-praktek yang sudah dijalankan oleh masyarakat tradisional dan meminjam atau mengadopsi atau mungkin mentranslasi praktek-praktek itu jadi praktek-praktek yang baru dan imajinasi yang baru gitu. Misalkan ya kalau misalnya di Cipta Gelar mereka memproduksi sumber pangan sendiri, ya kenapa enggak kita di kota juga mulai mikirin bisa nggak sih dibikin sistem sendiri. Terus itu ide community support agriculture itu make sense nggak sih gitu. Makanya saya pengen pengen tahu juga apakah setelah ini bisa ngobrol lebih jauh sama Bu Ramalis, sama Angga di teman. Ayo. Bagusnya di sini di Urban Hub for Change, karena banyak percobaan yang kita lakukan. Contoh puyuh. Sebetulnya kan ya, di kebun saya di Payun, sameter kali sameter puyuh tiap hari ada 20 butir lebih. Apa? Puyuh. Dan nggak susah. Dan itu mengkonsumsi sisa makanan kita. Jadi kan kayak gitu-gitu gitu loh. Burung puyuh. Puyuh. Burung puyuh. Oh. 40 tadinya, tapi pae tinggal 32. Ya gitu. Terus ya kan kalau di Cipta Gelar itu kampung-kampungnya tuh terdistribusi ya, jadi kayak semacam village state gitu, negara desa gitu. Nah, bisa nggak di kota tuh ya ada enclave-enclave, titik-titik gitu ya, nggak terpusat tapi dia terdistribusi, tapi dia ya jadi sumber pengetahuan, jadi macam-macam. Betul. Tapi ya entah mungkin ya itu perlu proof of concept lah. Cuma
Yang saya bayangin, ya titik-titik itu yang nantinya akan mengaktivasi ide baru. Menjadi perubah. Iya. Menjadi perubah untuk ke depan ya. Dengan interaksi fisik yang serba terbatas dan lain sebagainya, kita juga perlu mikirin ini gimana caranya ide-ide itu bisa terdistribusi dan tersebar di beberapa enclave. Gitu. Iya, ya. Betul. Nggak tahu ya, kalau pertanyaan Kang Angga sih bisa atau enggak, ya mungkin bisa, mungkin enggak. Oke, Kang Gustaf, terima kasih sekali ya. Ya. Saya akan cerita bahwa tanggal 3 Juni, sebentar, tanggal 7 Juni kira-kira akan ada diskusi Teknovi dengan siapa? Pak Didi, begitu, tentang tata air, begitu. Kamenrum ada acara apa nih? Kapan? Kapan? Soon.